Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube channel. Assalamualaikum, pada video tutorial kali ini saya bagikan desain sepanduk caleg peserta pemilu 2024-2029. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop, siap edit, siap cetak, dengan ukuran 1x3 meter, seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Bagaimana cara mendapatkan desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tuturiduan.com Di sini saya bagikan link downloadnya. Silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Untuk link download dari masing-masing desain, saya bagi menjadi dua. Contoh, untuk desain spanduk partai Gelora ini, untuk Format Corel, link downloadnya di sini. Untuk format Photoshop, link downloadnya di sini. Yang lainnya juga sama. Link downloadnya ada dua, untuk Corel dan Photoshop. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah ini. Silakan teman-teman ekstrak. Silahkan teman-teman masukkan passwordnya, kita akan coba ekstrak ya. Perhatikan passwordnya teman-teman. Klik kanan dari salah satu file, pilih WinRAR, saya menggunakan WinRAR, lalu teman-teman ekstrak here. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan password, karena yang pertama ini adalah. Untuk partai Demokrat, saya buat passwordnya seperti ini: PD, Tutor, Ridwan, CDR. Jelas ya? Oke, setelah dibuat seperti ini atau dimasukkan passwordnya seperti ini, buat teman-teman. Oke maka akan terbuka untuk sepanduk caleg Partai Demokrat. Gelora, klik kanan, windar, extract here, masukkan, Gelora, Ridwan, CDR. Oke, okay. terbuka. Lalu, untuk partai PKB, depannya PKB, MIN, tutor, Ridwan, kecil ya, CDR, oke, terbuka, PKN, PKN tutor Ridwan CDR. Oke. Nah, terbuka. Oke, terbuka semua sudah ya. Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulang dan bagaimana cara siap cetak menggunakan dua aplikasi ini, Corel dan Photoshop. Sebelum kita edit ulang bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Baik teman-teman, kita edit ulang. Teman-teman tinggal membuka dari masing-masing desain ini, cukup double klik saja di sini. Maka, teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini. Ini yang pertama: Partai Gelora, lalu ada PKN, ada PKB, dan ada Demokrat. Untuk edit ulangan sangat mudah sekali. Teman-teman hanya mengganti nama caleg di sini, lalu caleg dari partai apa, majunya sebagai... DPRD Kota, Provinsi atau RI di sini menggantinya. Dan di sini juga teman-teman bisa mengganti untuk kartu suaranya atau contoh surat suaranya di urutan keberapa. Seperti ini kan, ini kan dua. Tinggal teman-teman atur saja posisinya. Ini kita, ini kita geser dulu keluar. Ya, ini kita geser ke sini. Oke, kita akan samakan dan yang ini saya kembalikan ke sini kita senterkan ini kita beri warna merah yang ini tiganya kita beri warna hitam terus pakunya kita geser ke atas nah seperti ini lalu menambahkan foto calegnya di bagian sini saya siapkan area kosong di bagian sini. Ambil gambar di Corel, file import, file import. Contohnya ini. Begini, tinggal diatur posisinya teman-teman. Seperti ini, sudah jadi ya. Untuk yang lain, caranya sama, menambahkan foto di sini, lalu mengganti urutan di surat suara, Mengganti nama calegnya di sini, untuk yang lainnya sama juga menambahkan di sini, mengganti nama di sini, dan ini juga sama. Nah, untuk Partai uh, Demokrat ini, atau spanduk Partai Demokrat, saya taruh fotonya di sebelah sini. File import, ambil foto, silahkan di sini. seperti ini. Oke, mudah ya. Nah, itu cara edit ulang dengan menggunakan Corel. Nah, selanjutnya, cara edit ulang dengan menggunakan Photoshop. Nah, sebelum kita buka Photoshop-nya, kita coba ekstrak kembali agar bisa digunakan filenya. Kita akan masukkan password-nya untuk mendapatkan file Photoshop cara memasukkan passwordnya seperti ini. Ini filenya Photoshop ya teman-teman, PSD. Klik kanan, caranya sama. Klik kanan, kita buka lagi. Lalu di sini, untuk demokrat saya buat PD, min, tutorial, min, PSD. Kalau kemarin kan P, uh, CDR, nah kalau untuk photoshop psd saya buka terbuka filenya lagi yang gelora caranya sama tinggal menambahkan depannya saja gelora tutorial psd oke okay. pkb ke kanan Extra here. pkb min tutorial Ridwan psd terbuka lalu yang terakhir pkn setelah akhir pkn tutorial psd oke okay nah untuk membukanya cukup double klik saja di sini maka akan terbuka ke aplikasi Photoshop teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ini yang Demokrat ini yang Gelora ini yang PKB dan ini yang uh, PKN kita ambil contoh yang sama kita ambil yang Gelora misalkan seperti ini teman-teman tinggal mengganti nama calegnya di sini klik di sini tinggal diganti saja dengan menggunakan ini horizontal tipe tool letakkan di sini tinggal dihapus saja contoh misalkan contoh misalkan saya ganti dengan nama SH misalkan di sini. Lalu bagaimana cara meratakan ke kirinya? Ini jangan lupa dicentang dulu. Lalu di sini kita seleksi semua tiga ini. Tekan Shift, pilih paling bawah ini. Aktifkan pointer kita menjadi move tool, maka akan tampil option di atas ini. Pilihnya yang ini. Rata kiri. Makan akan rata nah untuk mengganti yang di sini teman-teman buka di sini di grup surat suara nah di sini ada namanya tinggal ganti saja dengan menggunakan horizontal tipe tool juga klik di sini kita hapus juga maka nur regi sh Centang, jangan lupa kita rubah pointer kita menjadi move tool. Lalu, yang ini kita ratakan, kita geser saja. Teman-teman, seperti ini sudah selesai. Lalu, teman-teman bisa ambil gambar calegnya untuk letakkan di sini. Untuk aplikasi Photoshop, ambil gambarnya lewat sini. File, place, ambil gambar. Begini, tinggal diatur posisinya saja ke sini, lalu kita bisa kecilkan seperti ini. Begini hasilnya teman-teman, siap cetak dengan ukuran sesungguhnya. Untuk yang lain, caranya sama. Nah itu cara edit ulang dengan menggunakan Photoshop, sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana cara simpan siap cetak dengan ukuran sesungguhnya. Kita akan simpan dengan menggunakan Corel dulu. Saya buka Corel kembali. Saya akan simpan yang demokrat saja untuk contoh di Corelnya. Oke, okay, cara simpannya seleksi dulu semua lalu pilih menu file, lalu ekspor. Buat nama filenya, misalkan sepanduk 1 kali 3 meter, cetak satu lembar, pakai lubang, MA, kodenya mata ayam. Lalu di sini save as tipenya, saya pilih JPG saja. Lalu pilih ekspor. Nah, di sini di sini saya pilih color modenya CMYK. Nah, di sini saya menggunakan resolusi misalkan 150. Lalu di sini saya masukkan ukuran sungguhnya 300 cm 3 meter. Saya klik di bawah sini, tingginya menyesuaikan. Kita tunggu sebentar berapa ukuran filenya. Oke, ini ukuran sungguhnya teman-teman. Ukuran file-nya 10,8 MB. Cukup besar ya. kayak nggak masalah ya. Ini ukuran sungguhnya aman. Cetaknya bagus. Juga cetaknya bagus. Ini ukuran sungguhnya 1 kali 3 meter. Lalu kita oke. Okay. Kita akan lihat di sini hasilnya. Nah ini yang baru kita simpan. Spanduk 1 kali 3 meter, 1 lembar MA itu cara menyimpan dengan menggunakan Corel. Untuk desain yang lain caranya sama. Lalu menyimpan dengan menggunakan Photoshop. Sebelum menyimpan siap cetak, teman-teman bisa menghilangkan bagian bawah ini yang warna hitam. Dihapus saja. Juga dihapus misalkan. Jika ingin dimasukkan juga nggak apa-apa. Lalu kita crop. Kita crop. Sesuai dengan garis bagian bawahnya seperti ini lalu di oke nah ini hasilnya lalu kita akan rubah ke ukuran sungguhnya 1 kali 3 meter caranya image lalu pilih image size nah di sini senti kita rubah menjadi cm di sini resolusi saya samakan dengan yang di Corel 150 misalkan 150 ya atau 200 150 saja ini kita masukkan Ukuran sungguhnya 300, tingginya menyesuaikan 1 meter ya, lebarnya 3 meter, ini kelebihan uh, 17, 1 meter 17, nggak apa-apa. Lalu kita oke, okay, maka Photoshop akan merubah ke ukuran sesungguhnya dulu, lalu baru, nah selanjutnya akan disimpan. Nah Photoshop merubah ke ukuran sesungguhnya, setelah itu baru kita simpan format JPG. Ini hasilnya teman-teman, setelah disimpan format ke ukuran sesungguhnya. Ini hasil setelah dirubah ke ukuran sesungguhnya ya. Seperti ini hasilnya, aman ya. Aman. Aman. Oke, okay, aman ya. Nggak ada pecah ya. Nah, setelah seperti ini baru kita simpan. File, save as. Save as, kita letakkan di sini. Ini saya rubah JPG. Di sini saya rubah formatnya sama seperti ini. Saya beri biar nggak sama ya. Saya kasih menu ini aja. Kalau kita save. Nah di sini teman-teman diminta untuk mengatur kualitasnya. Ini uh, 12 maksimum ya. Kita akan lihat berapa ukuran filenya di sini. 15,9 mega nya Jika ingin dikurangi, teman-teman bisa atur di sini, misalkan 11 ya. Terlalu besar, misalkan, kita akan lihat file-nya di sini. 10,9, oke, sama seperti yang di Corel. Kita oke okay saja. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasilnya setelah disimpan dengan menggunakan Photoshop. Nah, ini hasilnya. Ini dengan Photoshop, ini dengan uh, Corel, kita buka ya. Nah ini hasil simpan dengan ukuran sesungguhnya teman-teman dengan menggunakan Corel dan yang ini dengan menggunakan uh, Photoshop. Nah hasilnya sempurna ya. Nah itulah teman-teman cara menyimpan siap cetak dengan menggunakan Corel, yang ini. Dan ini dengan menggunakan Photoshop. Nah, gimana teman-teman? Mudah ya? Semoga desain yang kami bagikan bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Bagi teman-teman yang belum berlangganan dan tentunya gratis, jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.